berjalan lancar dan seriesnya mudah-mudahan bisa ditonton banyak masyarakat. Nah ini kan kita nanti kalau berandingan dengan bukan aman so far, Jihan seru untuk diajak diskusi itu juga dengan teman-teman yang lain karena kita awal siapa kan ada reading dan segala macam dulu kan, jadi seru awalnya. Oke, Vino, outfit hari ini untuk preskon sendiri apa nih yang kamu pakai sendiri dari atasan sampai bawahan nih kak, boleh diintip sedikit? Gimana? Lucu banget nih kak, sampai gespernya aja gambar mobil nih, seperti apa sih yang mau kamu koleksi-koleksi barang-barang antik apa gimana nih kak Kevin? Enggak, ini gue kemarin sebenarnya ada salah satu dari brand luar gitu, terus tadi gue bingung kalau terlalu formal, kayak gak ada celana formal, jadi gue pakai celana jeans. Ini bakal punya almarhum bokap. Ada lama ini udah buruk. Ada filosofinya nggak sih kan sampai akhirnya ada logo mobil sendiri nih, lucu dan menarik nih. Cuman punya peninggalan bokap aja udah lama. Emang bokap sendiri koleksi nggak? Nggak koleksi sih, lebih ya ada beberapa dia punya tapi nggak yang koleksi gimana. Menjadi penyemangat kak Kevin nggak sih mungkin dari lagi kerja pakai barang-barang dari bokap sendiri nih, ada filosofi yang sendiri kan sih kak? Ya lumayan lah, lebih kepada apa ya, seneng aja sih pakai barang yang almarhum pakai terus bisa dipakai lagi sama saya. Kevin kan bukan hanya untuk dipakai ya, tapi dijaga juga ya, dirawat juga ya. Harus. Seperti apa? Ini kan kulit juga ya, jadi kayak terima kasih. Emang lihat dari lucu. Lucu nggak coba lihat kan? Tapi ini udah agak rusak ininya. Kulitnya ya. Cuman jadi vintage kan, nggak apa-apa. Kan tapi kerja sendiri pernah di ini nggak sih? Maksudnya pernah diganti gitu nggak sih? Waktu itu ini sempat pindah rumah sempat hilang, terus habis itu akhirnya ketemu lagi. Jadi belum seperti ini. Berapa lama? Udah berapa lama kira-kira tuh? Nggak tahu, udah lama banget. Dulu kan rumah sempat kebanjiran. Kayak berasa ada bokap nggak sih kan mungkin pakai barang-barang peninggalan bokap sendiri? Ya, ya itu. Ya tadi aja sih yang bilang tadi, paling senang aja kalau misalnya emang pakai barang-barang dari ama. Apalagi kangen mungkin kan gitu. Nggak, aku sering pakai ini kok. Emang udah beberapa belakangan ini, belakangan ini aku sering pakai barang-barang dari ama. Harganya sendiri kan mungkin tahu nggak sih? Aduh, nggak tahu deh, udah lama banget ini barang. Selain gesper apa? Saya ikat pinggang sendiri kan mungkin ada gitu apa namanya barang-barang dari almarhum apa yang sering banget ya dipakai sama Kevin sendiri? Apa ya? So far sih ikat pinggang ya, lupa lu. Jas mungkin ya, jaket kulit mungkin ya, nggak tahu deh. Kayaknya jaket kulit sih ada juga. Sepatu ada yang pas? Enggak, beda. Gue 45, beliau 43. Emang bokap sendiri koleksi ikat pinggang yang vintage-vintage atau seperti apa? Ada beberapa doang sih. Bukan kolektor banget. Itu dari tahun berapa tuh, Kak? 80-an? Iya, udah lama. Zaman-zaman yang bokap dia pakai baju kayak gitulah, tahun 80-an. Gaul banget, gaul. Terima kasih banyak ya. Terima kasih teman-teman. Ya, sama Yvena gimana? Kita sama Kevin boleh lihat. Bukan saya pacarnya udah ngomongin gimana tuh. Beda sebelah sama. Ya, oke.